උත්තම දිසාද. Assalamualaikum dan salam hibah. Bersua lagi dalam galeri perdana di satu. Saudara, apa yang anda dengar ketika ini ialah pengguna radio amatur sedang berkomunikasi dengan menggunakan pemancar ulang atau repeater astra. Dan pada masa kini, cara komunikasi ini menjadi sebahagian daripada cara hidup dunia. Apa tidaknya, melalui komunikasi, banyak perkara, berita serta informasi dapat disampaikan. Alat komunikasi tanpa wayar iaitu radio amatur ini telah digunakan sejak tahun 1895. Izam Hadi Siddiq yang menggunakan call sign atau pengenalan diri 9 Whiskey 2 Echo Echo Zulu ada cerita radio amatur. Saksikan. Jangan salah tafsir. Besi-besi yang terpacak pada kenderaan itu tadi bukan batang joran. Pemilik kenderaan itu juga bukan tonto. Sebenarnya mereka semua adalah peminat radio amatur dan menjadi ahli pelbagai persatuan radio amatur yang ada di negara kita. Mereka semuanya mempunyai lesen menggunakan alat komunikasi itu yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Bagaimana mereka berkomunikasi? Bagi penggemar radio amatur ataupun ahli radio amatur, mereka mempunyai cara yang unik untuk bersembang atau berkomunikasi antara satu sama lain. Antaranya, mereka akan menggunakan call sign ataupun pengenalan diri. Contohnya, memanggil mana-mana rakan, this is 9 Whiskey 2 Echo Echo Zulu, calling and standing by. Itu adalah cara yang mereka gunakan. Dan bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berkomunikasi? Salah seorang rakan radio amatur di sini, siapa nama abang? Noris Madi bin Ismail. Okey, jadi bagaimana anda berinteraksi itu, boleh tunjukkan contohnya? Contoh dia, calling any station, 9 Whiskey 2 India Papa Delta, standby. Calling any station, 9 Whiskey 2 India Papa Delta, standby. Okey, 9 Whiskey 2 India Papa Delta, 9 Whiskey 2 Juliet Oscar returning. Assalamualaikum, selamat petang. Ni bang. Baik bang, lokasi di mana kau boleh diinfokan? 9 Whiskey 2 India Papa Delta, 9 Whiskey 2 Juliet Oscar, standing by. Assalamualaikum, selamat petang. Memanggil mana-mana station. Sini 9 Whiskey 2 Echo November Echo, portable. Calling standing by. Radio amatur didefinisi sebagai pemancaran atau penerima isyarat radio dalam julat khas untuk kegunaan persendirian. Umumnya radio amatur ini adalah perkhidmatan radio komunikasi untuk berintrakomunikasi, latihan diri dan penyiasatan teknikal yang dikendalikan oleh pemegang lesen radio amatur. Kini radio amatur merupakan hobi yang semakin popular dengan dianggarkan pengendalinya melebihi 3 juta orang di seluruh dunia. Di Malaysia kini, peminat radio amatur hampir mencecah 10,000 orang. Night My 2 Alpha Uniform Romeo. Hey Whiskey 2 Zulu Yankee. 9 Whiskey 2 Echo November Echo. Hey Whiskey 2 India Papa Delta. 9 Whiskey 2 Papa Zulu Yankee. Terima kasih bang. Seseorang pengendali radio amatur turut dipanggil ham. Apa yang mereka perlukan untuk menjadi pengendali perkhidmatan radio amatur? Okey, radio amatur ni adalah satu hobi komunikasi. Dia perlu mengambil exam yang diadakan setahun 2 kali. Untuk ambil exam ni di bawah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia.
Tujuan utama perkhidmatan ini adalah sebagai memenuhi keperluan golongan yang berminat untuk mendalami dunia elektronik, terutamanya yang berkaitan dengan komunikasi melalui gelombang radio. Dengan radio amatur, peminatnya bukan sahaja dapat berkomunikasi dalam lingkungan yang dekat, malah mereka boleh berhubung dengan rakan-rakan ham serata dunia. Apa yang membanggakan, peminat radio amatur ini bersedia melakukan kerja sukarela tanpa memikirkan soal keuntungan. Okey, sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang bersifat sukarela, Satuan Radio Amatur Negeri Pahang atau ringkasnya Peramah berperanan dalam beri bantuan komunikasi awal kepada agensi-agensi yang terbabit dalam kerja-kerja menyelamat dan membantu mangsa banjir seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, JP3 dan juga pihak polis. Jadi maklumat-maklumat awal seperti tempat-tempat yang telah mula dinaiki air, jalan-jalan yang terputus, tempat-tempat yang memerlukan pemindahan mangsa banjir dan juga mereka-mereka yang memerlukan rawatan dan juga bantuan kecemasan dapat disalurkan lebih awal melalui rantaian ahli-ahli peramah yang berada di seluruh negeri Pahang. Jadi kepelbagaian latar belakang ahli-ahli peramah sendiri yang terdiri daripada ahli-ahli Jabatan Bomba dan Penyelamat, doktor, ahli-ahli JPA3, jurutera, juruselam dan sebagainya sebenarnya dapat membantu kerja-kerja pemindahan dan membantu masa-masa banjir ini dengan lebih berkesan. Jadi sebenarnya peramah amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang yang banyak membantu dalam menaik taraf serta meningkatkan kemudahan perhubungan alat-alat komunikasi kami serta pancar ulang supaya kerja-kerja menyelamat dan bantu di masa akan datang dapat berjalan dengan lebih licin, lancar dan juga menyeluruh. Untuk mencapai kepuasan berkomunikasi, peminat radio amatur turut sukarela memasang alat pengulang pancar atau repeater untuk kegunaan semua. Biarpun terpaksa mendaki puncak yang tinggi, mereka tetap laksanakannya. Ke puncak ledang, jerai mahupun genting, ada repeater yang dipasang di situ. Saya sempat bersama-sama mereka ke Gunung Ledang untuk melihat sendiri kerja sukarela yang dilakukan. Kalau anda dapat saksikan di belakang saya ini begitu banyak sekali pemancar dan itulah dia puncak Puteri yang menempatkan begitu banyak pemancar termasuklah pemancar RTM. Dan di bawah sana juga diletakkan juga alat pengulang ataupun repeater milik Astra. Banyak kegunaan radio amatur antaranya membantu dalam kecemasan melaporkan jenayah yang dikesan. Selain itu, ia juga adalah alat komunikasi yang murah dengan hanya perlu menjelaskan yuran tahunan sebanyak RM24 untuk kelas B, manakala RM36 untuk kelas A. Anda boleh berkomunikasi di serata dunia. Ini adalah alat pengulang ataupun repeater yang diletakkan di puncak Gunung Ledang. Fungsi alat ini, repeater ini adalah untuk menghubungkan percakapan peminat-peminat radio amatur baik dari utara hinggalah ke selatan. Okey, ini adalah alat yang ada terdapat dalam repeater ini. Ini adalah alat transceiver atau alat pemancar. Ini adalah duplexer yang disambungkan kepada antena. Dan ini adalah solar yang digunakan untuk kuasa bateri yang digunakan. Radio amatur salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Tetapi ada etika. 9 Whiskey 2 Echo Echo Zulu QRT 73. Penggemar ataupun peminat radio amatur, mereka mempunyai cara yang tersendiri untuk berkomunikasi. Jadi jangan salah tafsir kepada mereka. Kalau anda lihat antena yang tinggi-tinggi pada kenderaan mereka, mereka bukanlah tontor tetapi mereka adalah penggemar radio amatur. Izam Hadi Sidik, GPD 1 RTM.